Seorang pemimpin Parti Bersatu mendakwa bahawa parti tersebut memerlukan perubahan pada pimpinan tertinggi untuk menghadapi pilihan raya umum ke-16, tetapi perubahan tersebut perlu dilakukan secara teratur. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Edin Shazli Shid menyatakan parti tersebut perlu mengisi kelemahan yang ada agar lebih mantap dalam membantu Perikatan Nasional. Edin tidak memperincikan kelemahan yang dimaksudkan dalam parti yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin dan juga tidak menyebutkan mana-mana pemimpin yang perlu meletakkan jawatan atau digantikan. Walau bagaimanapun, beliau merujuk kepada peralihan sokongan 4 Ahli Parlimen Bersatu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan alasan tindakan tersebut demi pembangunan dan kebaikan kawasan yang mereka wakili. Edin turut berkata, pemimpin seperti Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang kini memikul tugas Setiausaha Agung Bersatu berkebolehan menggalas tanggungjawab lebih besar. Saya tengok ramai tokoh dalam Bersatu seperti Setiausaha Agung. Mungkin boleh memberikan penambahbaikan kepada parti, katanya seperti dipetik portal FMT. Tetapi kena ada tertibnya, nak lakukan perubahan. Tertib kena ada. Tak bermakna Setiausaha Agung nak gantikan presiden macam itu sahaja. Mesti ada formula. Sebelum ini menerusi portal itu, terdapat laporan dari sumber parti yang menyebutkan Hamzah, yang juga adalah ahli parlimen bagi kawasan Larut, dijangka menjadi calon utama untuk mengisi jawatan presiden Bersatu jika Muhyiddin memutuskan untuk tidak bertanding dalam pemilihan akan datang. Sementara itu, Edin berkata, mana-mana pemimpin perlu berjiwa besar melepaskan jawatan sekiranya tidak lagi mampu memikul tanggungjawab. Kalau kita memikirkan diri kita saja, dah cuba-cuba, tak boleh pergi. Kita tak nampak kelemahan kita tapi orang sekeliling kita nampak, kita kena terima hakikat itu, katanya. Edin, yang juga bekas pengerusi PN Negeri Sembilan, menyatakan Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu pada minggu depan perlu dimanfaatkan dengan baik oleh kepimpinan tertinggi untuk mendengar pandangan asas secara terbuka tanpa sebarang sekatan.